Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Vichat. Kami Iqbal M. Hari ini diorang cuba menguji kesabaran saya. Okey, sekarang ni dia akan baca komen-komen keyboard warrior yang ada dekat internet tu. Saya ni baru dapat wahyu dan nur. Andi, usually Andi takkan baca benda-benda ni sebenarnya. Tapi untuk hari ni Andi akan terbaca lah. Jemput dengar jawapan kita orang apa. Okey, let's go. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Kuatkan iman aku, ya Allah. Kejap. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mamat ni tak... Ha? Kau apa hal? Komen yang pertama. Ah, itulah dia. Kejam sangat ni. Fijian ni over lah. Dia rasa dia lawak ke? Oh my God. Kalau I tak over, macam mana I jadi komedian? Mungkin nanti lepas ini saya akan berubah dan mungkin selepasnya saya akan jadi ustazah. Amin. Doakan saja. Mamat ni tak ada lawak lain ke? Bagi lawak sama je. Naik bosan aku. Alhamdulillah. Nasib baik bukan Joey dia katanya. Dia kata ni Mamat Sepah ke Mamat Khalid ke saya tak tahu. Dia selamatkan saya. Terima kasih. Saya sayang dia. Budak si Iqbal ni selalu buat publicity murahan. Tapi show orang bayar mahal. So tak ada lah murah sangat. Iqbal M. Okey lah. Muka je handsome tapi suara kurang. Rasanya... Bila dicampurkan dengan view Donde, dengan kita punya view Satu Peluang dan kita punya platform streaming, Andi punya duit dekat dalam bank tak kurang rasanya. Jadi, terima kasihlah juga, ya. Yeah. Oh, dia cakap muka jensam. Okey, yang ni kita ambil lah. Terima kasih. Okey, komen selanjutnya. Alamak, yang ni ada nama lah. Si Bijan ni dah tak ada siapa kenal. Tak payahlah nak tumpang populariti orang. Alhamdulillah setakat ini kalau saya pergi airport masih ada yang tanya saya lagi. Lepas itu kalau saya pergi imigrasi masih ada yang tanya saya lagi. Jadi selagi mungkin ada yang tanya saya dekat jalan, masih ada yang kenal. Tapi kenapa Anda tahu nama saya ya? Pelik juga. Si Joey ini kok terus je lah melawak. Menyanyi, hancur suara. Macam ni, saya bukan aja hancur suara. Muka pun hancur. Cantiklah tu. Muka hancur, suara hancur. Nak apa lagi? Tunggulah kalau ada anugerah. Muka paling hancur, suara paling hancur. Sayalah pemenangnya. Terima kasih. Lagu macam sampah. Tak ada seni langsung. Seni awak tak boleh tengok dengan mata. Awak kena pakai teleskop. So awak kena beli teleskop lah untuk nak tengok seni kita. Annoying aku tengok si Andi ni. Suara okey-okey je tapi over lebih si Sunio ni. Okey. Saya akan bercakap dengan awak secara ton senior ni lah untuk awak, ya. Okey, awak tahu tak sebenarnya yang annoying tu tak ada siapa-siapa pun. Awak janganlah sikit-sikit nak kecam. Awak jangan kata benda-benda annoying. Awak lagi annoying. Kenapa suka meninggalkan benda-benda yang annoying untuk saya baca kat sini? Tapi saya okey je. Saya okey je. Tapi over lebih si senior ni. Oh, kau panggil senior kan? Bukan aku. Saya Andy. Senior memang over. Terima kasih. Pendapat Andy kepada orang-orang yang bercakap negatif dengan social media ni, okey dia macam ni je. Rasa benda ni dia subjektif. Sebenarnya saya rasa dia orang ni macam tak ada kerja. So dia macam makanan lah. Iqbal selalu cakap pasal makanan kan. Ada orang cakap pasal nasi lemak lah apa. Takkan nak makan hari-hari nasi lemak lah, betul lah. Saya cuba husnuzon lah. Saya cuba husnuzon. Komen tu sebenarnya ada juga yang bagus. Sebab dia buat untuk kita rasa tak selesa. Kalau orang asyik puji-puji-puji kita je, nanti kita rasa macam selesa dan kita tak buat kerja dengan bersungguh-sungguh dah. Sebab kita rasa kita dah best. Dia ada certain people yang dalam sehari, kalau dia tak membenci ataupun dia tak ada mengeluarkan perkataan-perkataan kesat ni, dia rasa tu bukan diri dia. Mereka itu adalah tipikal-tipikal orang yang hanya berani dengan men-type. Kalau jumpa depan-depan dengan saya, belum tentu dia orang akan berani bercakap depan-depan saya tau. Dia dekat tempat kerja dia kena marah ke ataupun dia banyak kerja ke, ataupun ada kerja yang tak siap kena marah dengan bos dia ke. Jadi dia menggunakan platform-platform online ni dan attack dengan orang-orang ni untuk dia bagi lepaskan amarah dia. Dan secara tak langsung juga, bagus juga untuk kuatkan dalaman kita lah. So sebenarnya antara orang yang mungkin kuat dia punya mental, jadi artis lah. Sebab kalau nak kata suka tak suka ni, semua orang pun ada benda yang sama juga. Ada juga orang lain tak suka ke awak. Jadi benda ni normal untuk zaman sekarang ni. Kita orang tak peduli sangat pun. Kita orang just nak cari makan ni. Ni dia. Ini dia. Okay, kalau nak kecam boleh. Cerita pasal muzik, pasal lagu. Kita orang kecam pasal lagu, okay. Tapi kau jangan nak cerita pasal apa Iqbal ni macam monyet lah kat atas stage. Kau ni make up macam ni, macam orang gila. Itu abang marah. Itu abang marah, okay. Andi cuma nak nasihat kepada ibu-ibu bapa yang di dekat luar sana ataupun kita sebagai abang ke, kakak ke, kita nasihat kepada adik-adik kita. Sebelum men-type, anda fikirkan dulu terlebih dahulu. Tolong awasi apa yang diorang tengok, apa yang diorang dengar dekat diorang punya device tu, dan kalau diorang ada social platform, korang add lah dia. Kita tengok apa dia punya aktiviti. Cetrai,
positifkan. Bila negatif, campur positif, cantik dunia kita. Ini dia punya orang.